Jelaskan Pak, ini dapat surat sejak kapan Pak? Ya kemarin Pak, kemarin ya, dapat surat dari petugas. Saya hari ini sampai tanggal 30 sudah datang ke PLN. Kalau tanggal 30 tidak datang, diharuskan dinaikkan bayar 1.300. Dari semula 450. Tapi saya merasa keberatan Pak, tapi saya tidak tua, saya tidak bekerja, ibu ya tidak bekerja. Terus tidak ada pemasukan, cuma jualan kecil-kecilan es itu Pak. Jadi saya merasa keberatan kalau dinaikkan 1.300. Biasanya berapa Pak untuk bayar dayanya, pemakaian? Bayar daya biasanya, terus terang saya buat jualan es ya Pak ya, itu saya habis 120, 100. Kemarin itu dari puasa saya habis 140. Untuk keberatannya Pak, ini jaringan ini kalau di dalam keterangannya kan kalau sudah dapat bansos atau DTKS kan tidak masuk, jaringan masuk dalam kategori dapat bansos? Saya tidak dapat Pak. Ya, waktu saya dulu kan karyawan, terus saya sudah mengambil yang enggak. Sekarang dua-duanya sudah bekerja, jualan es di rumah. Listrik itu terus terang saya gunakan jualan es, tapi saya tidak bisa kerja apa lagi, saya cuma jualan es. Kenapa materi selalu terkendala tentang pemakaian listrik? Ya, tidak bisa saya gunakan. Dianjurkan untuk tambah daya. Dianjurkan tambah daya. Iya, jelek. Oh, gitu. Jadi bapak keluhannya juga karena sering itu. Iya. Sering. Jelek gitu. Berarti tetap harus naik ke 1.300 ya. Dianjurkan ke 1.300 cuma si konsumennya bisa ini ke 1.300. Oh, berarti bapak milih nanti ini. Yang milih ke 1.300 juga. Tapi tetap dinaikkan, nggak bisa tetap 450. Gantung ada subsidi nggak? Kalau dapat subsidi bisa tetap. Masnya nggak dapat subsidi.